Bismillahirrahmanirrahim. Hukum merapikan alis. Saya mau bertanya mengenai hukum merapikan alis, karena alis saya terlalu banyak. Bagaimana hukumnya? Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Ketika diusir oleh Allah, iblis bersumpah di hadapan Rabb semesta alam untuk menyesatkan seluruh hambanya. Iblis berkata, "Aku bersumpah dengan keagunganmu ya Allah, sungguh akan aku sesatkan mereka semua, kecuali para hambamu di antara mereka yang baik imannya." Quran Surah Sad ayat 82-83. Salah satu misi besar iblis untuk menyesatkan manusia adalah memerintahkan mereka untuk mengubah ciptaan Allah. Sungguh aku akan perintahkan mereka untuk mengubah ciptaan Allah. Quran Surah An-Nisa ayat 119. Namun sebagian besar yang terjebak dalam larangan ini adalah para wanita. Allah jadikan bagian dari keindahan wanita tidak ada bulu di wajah selain alis dan bulu mata untuk menjaga dari ulah mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat wanita yang mencukur bulu alisnya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Allah melaknat tukang tato, orang yang ditato, al-mutanamisah, dan orang yang merenggangkan gigi untuk kecantikan yang mengubah ciptaan Allah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan lainnya. Al-mutanamisah adalah para wanita yang minta dicukur bulu wajahnya. Sedangkan wanita yang menjadi tukang cukurnya namanya An-Namisah. Syarh Muslim An-Nawawi. Imam An-Nawawi menegaskan bahwa larangan dalam hadis ini tertuju untuk bulu alis. Larangan tersebut adalah untuk alis dan ujung-ujung wajah. Syarh Sahih Muslim. Ibnu Asir mengatakan, An-Nams adalah menipiskan bulu alis untuk tujuan kecantikan. Ibnul Allan mengatakan dalam syarah Riyadus Salihin, An-Namisah adalah wanita yang mencukur bulu alis wanita lain atau menipiskannya agar kelihatan lebih cantik. Sedangkan Al-Mutanamisah adalah wanita yang menyuruh orang lain untuk mencukur bulu alisnya. Dalil Al-Falihin. Beberapa ulama yang mengarang kitab kumpulan dosa-dosa besar seperti Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, demikian pula Al-Haytami dalam kitabnya Az-Zawajir an Irtikabil Kabair menyebutkan bahwa salah satu di antara dosa yang masuk daftar dosa besar adalah mencukur atau menipiskan bulu alis. Karena terdapat hadis yang menyebutkan bahwa Allah melaknat para wanita yang mencukur bulu alis di wajahnya, meskipun untuk tujuan kecantikan. Wallahu ta'ala a'lam.